Hai teman-teman online, selamat datang kembali di YouTube channelnya Vanessa Lasidara. Oke, kalau biasanya kalian lihat video YouTube aku di takingnya itu di dalam kamar. Kali ini videonya itu beda banget dari video yang sebelum-sebelumnya. Jadi hari ini aku mau share keseruan aku bareng sama keluarga aku piknik di pantai belakang. Jadi tanpa berlama-lama kita mulai aja ke video liburannya. Semoga kalian bisa menghibur juga ya. Dan kalian bisa lihat ini video ini bakal mulai dari perjalanan kita dari Nera, oke? Okay? Sekarang kita lagi dalam perjalanan. Oh, mohon maaf ini topi rada-rada miring kayak gimana ini. Dalam perjalanan mau ke pantai. Alhamdulillah hari ini cuacanya bagus banget. Jadi kita mau piknik dulu bareng sama keluarga. So, aku bakal kasih lihat kalian. Ini by the way aku lagi di pantai Tita ya. Ntar aku bakal kasih lihat kalian suasana di pantai Tita. Ini dia, oh my god. Ntar gue kasih lihat view-nya dulu sedikit. Sumpah ini bagus banget ya. Dan kebetulan mumpung airnya lagi pasang surut, jadi kita harus jalan tuh lumayan jauh juga sih. Oke, be careful ya. Kalian bisa lihat, oh my god, ini wow, ada sampah ternyata kawan-kawan. Lagi atur posisi teman-teman online, ini mesti hati-hati banget. Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke pantai. Ada yang ketinggalan, kita harus jemput dulu. Ada satu orang yang hampir aja ketinggalan teman-teman online. Astaga, kenapa dia udah pada nyebur nih? Udah basah ya? Oh ya, ternyata. Ini dia, harus hadir fotografer andalan ya. Jadi nggak boleh ketinggalan. Alhamdulillah udah ada di sini. Mama bilang begini, aduh, terenak ke simular ini ke apa? By the way, kita lagi kurang banget personil yang satu karena berhubung lagi kurang enak badan. Jadi ya udah ya, nanti lain kali aja baru kita bisa piknik bareng-bareng. Ternyata jernih banget ini, teman-teman online. Yakin gak mau ngepantai? Serius, jernih banget ini airnya. Dan kalian bisa lihat ini pemandangannya. Di sana itu Pulau Kuraka. Makanya nggak mau fokus otomatis. Tara. Oke, sekarang udah sampai di lokasi. Namanya Pantai Belakang ya. Di Pulau Banda. Jadi ini salah satu tempat juga pantai yang biasa masyarakat gunakan untuk piknik. Jadi hari ini kita mau piknik dulu. Dan juga kalian bisa lihat ada anak kecil, ada bayi ngepantai, cek anak bayi ngepantai, cek. Tada! Hai guys, Anishka lagi ke pantai bertamasya. Maaf dia lagi rada-rada anget. Rada-rada anget, jadi mukanya tuh agak lemas-lemas. Lagi senang ya deh, senang pergi ke pantai, nggak bisa main pasir. Oke, sekarang lagi persiapan dulu. Di sana lah, ini. Aku bakal kasih lihat kalian persiapan ya, yang siap-siap. Yang itu udah pada main ayunan ya, udah nggak sabar. Ini si bungsu lagi siap-siap ya, buat kita lagi mau tampung api dulu ya, buat mau bakar-bakar ikan sebentar. Oke, ntar kayaknya gue harus mundur dulu. Sambil nunggu apinya jadi bara di sini, aku mau main ayunan dulu sama Anis. Sambil menunggu kita mau main ayunan dulu, teman-teman online. Kalian hari Minggu ini liburan gak sih? Atau di rumah aja? Masya Allah ini cantik banget, serius. Aslinya lebih cantik daripada yang kalian lihat di video. Sekarang dia lagi coba buat bikin isi angin dalam sofa pantai ya.
dia larinya lumayan kenceng juga. Jadi harus isi angin alami. Kita mau bikin sofa pantai, tapi harus langsung itu, langsung apa ini dia? Bisa. Pegang kan yang ini. Pegang mete yang ini. Oke, sekarang giliran aku yang bakal nyobain untuk buat ini si angin ya di dalam sofa pantai. Dan kalian bisa lihat ini mudah banget ya, tinggal di itu gulung-gulung aja dan selesai. Tada! Akhirnya jadi, kita bakal taruh bocil di atas ini. Sementara kalian bisa lihat di sini ikan bakarnya udah mateng ya. Dan selanjutnya kita bakal mau bakar jagung. Karena beberapa jagung udah mateng, jadi sekarang mau bakar ayam dulu. Yang sebenarnya ayam itu udah dimasak ya. Ditinggal bakar sebentar aja. Kita bagi tugas yang lain sambil bakar-bakar, dan yang lainnya bakal siap-siap karena kebetulan semuanya udah pada mateng ya. Kita mau siap-siap dulu di sini, mau siap-siap makanan buat kita makan bareng nanti. Oke, sekarang waktunya untuk makan. Serius, ini rasanya itu enak banget. Gak tau kenapa ya, kalau makan di pantai makanan apa aja itu rasanya bakal enak banget. Mentibat. Kalian bisa lihat ini setelah selesai makan, serius ini kotor banget, tapi tenang karena bakal dibersihin kok. Mereka lagi ngambil gelas minum bekas aqua ayudas ya, buat dipungut dan ditaruh di tempat sampah. Jual cemangka 5.000. Silakan, mau ambil 5.000. Ambil. Ambil sudah nyong, tar popok gratis. Gratis. 5.000 kah? Iya, 5.000. Silakan dipilih Bu, dipilih ya. Manis. Rasanya manis kayak gula. Manis. Cemangka. 5.000. Merapat. Kita rasa dulu, aku mau yang mana nih? Pengen aja deh. This one I want to try. Ini sumpah nih, bentar nih, segar ya. Jadi di mana? Oke, sekarang udah jam berapa nih? Bentar gue lihat. Udah jam 11, hampir jam 12. Karena berhubung cuaca gak bisa diprediksi, kayaknya mau hujan. Jadi sekarang kita mau beres-beres, mau pulang aja. Hai. Cepat. Kamu balik. Hai Anis. Anisnya pantai. Anisnya sakit ternyata pengen ke pantai. Ternyata ya. Pengen ke pantai aja. Oke, sekarang lagi mau beres-beres dulu ya. Oh my god, ini kotor banget ini. Mohon maaf. Oke, sekarang pastikan untuk meninggalkan pantai dalam keadaan bersih ya. Karena kita udah mau pulang karena berhubung cuaca nggak memungkinkan untuk masih lanjut ya. Dan ini lagi menunggu yang dua orang di sana. Mbak Dewi sekarang udah rintik-rintik. Oh my god, pulang piknik hujan. Kita gaskan cuy. Ini hujan. Sebelah sini nggak hujan. Sini tuh nggak hujan. Di sana doang yang hujan. Matahari. Pinggirnya bagus kan? Iya. Finally udah pulang. Ini piknik super cepat banget ya. Cuma berapa jam aja kita udah balik. Karena kita bawa bayi kecil. Jadi kita pulang aja. Biar mereka yang ngurusin barang.
bagus. Soalnya mereka lagi ngambil gerobak barang. Maaf, ini hujannya berlanjut, jadi kita harus cepat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe YouTube channel ini. Share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa ke video yang selanjutnya. Bye-bye.